Jadi kami daripada Istimewa Jaya hari ini kita berada di Sogo. So ni kita akan pergi berinteraksi dengan masyarakat majmuk di Malaysia tentang penjagaan alam kita menurut perspektif Islam. Go. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Encik Amir, Kak Umi, Nur Muhammad, Nama saya Syida, Musin, Lokman. Dia akan bantu kita membuat pengasingan sampah-sampah sarap yang telah kami sediakan. Ikut kategori dia, paper, cans and plastik. Silakan Cik. Sampah ni kita kena asingkan ikut kategori. Contoh macam ni kan. Macam ni kotak ni dia paper. Macam cans ni untuk tin aluminium. So apa-apa tin macam ni okay, can. Jadi so kita tanya sikit pendapat Pakcik Lokman tentang penjagaan alam sekitar ni, kepentingan dia dan sebagainya. Okey Pakcik. Kalau pendapat saya mengenai dengan kebersihan ni, pendapat saya lah. Ini kita perlu menjaga kebersihan, itu tuntutan agama kita lah. Sama-sama kita menjaga kebersihan untuk kelestarian negara kita, seluruh sudah masuk dunia lah sekali. Okay, menjaga alam sekitar ni wajib. Kita sebagai orang Islam wajib. Sebenarnya ni memang tanggungjawab kita semua menjaga kebersihan muka bumi Allah ni. Kebersihan diri, tempat tinggal, kawasan kan. Semua kita kena jaga dengan baik dan kena bertanggungjawab ya. Apa pendapat Encik Amir tentang orang-orang yang apa tu, tak membuang sampah dengan sebetul-betulnya? Okay, Encik Amir. Apa sesiapa yang merosakkan alam sekitar, Tuhan dah bagi penerangan di dalam Al-Quran, itu ada sesuatu yang tak betul lah. So kesan dia akan apa ni, nampak sangat kotor. Lepas tu environment pun tak bersih. Pelancong yang datang KL pun akan macam Malaysia ke ni kan, sebab kebersihan tak jaga. So betul lah apa yang mereka cakap tu. So memang dalam agama Islam ni kita sangat mementingkan kebersihan lah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, kita manusia ni dijadikan sebagai khalifah yang memegang amanah untuk menjaga alam sekitar ni, mensejahterakan dan mentadbir alam sekitar ni dengan sebaik mungkin. So daripada situ kita kena ambil tanggungjawab kita sebagai seorang Islam yang menekankan kebersihan dan juga penjagaan alam sekitar untuk kita pelihara dan mentadbir alam ini dengan baik kan. Jadi adakah Encik Amir bersetuju bahawa kita dalam ayat Quran telah disebutkan bahawa Allah menciptakan manusia ni sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi? Adakah itu termasuk sekali dengan penjagaan alam sekitar? Ya, meliputi semua lah, betul lah tu. Okay, baik. So itulah daripada Encik Amir. Encik Amir pun bersetuju dengan pandangan kita bahawa Allah telah menciptakan kita sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini seiring dengan penjagaan alam sekitar. Okay, sekian, terima kasih. Kerja buat apa? Kalau kita ada kesedaran, tak buang sampah.
So adik boleh ambil sampah letak dalam tong sampah dah. Okey. Okey, terima kasih dek. So nanti buang sampah dalam tong sampah tau. Ha okey, jangan buang rata-rata. Okey. Okey, good. Good attitude. Okey.